Direktorat Soto Umum Polda Metro Jaya. Kemudian di Lebak Bulus yang dimulai dari Kalipatang, kemudian di Lebak Bulus ya. Kemudian ini saya didampingi oleh Direktorat Soto Umum Polda Metro Jaya. Kemudian di Lebak Bulus yang dimulai dari Kalipatang, kemudian di Lebak Bulus ya. Kemudian barang bukti dibawa ke Sukabumi ya, dibakar di sana mayatnya. Dan ternyata ada 3 DPO yang kita cari. Dan nanti peran-perannya akan dijelaskan sama di Reskrimum ya. 3 orang ini yang pertama adalah si Rodi. Rodi ya, mana Rodi? Oh ya. Ini Rodi. Kemudian istrinya ini Tini ya. Kemudian di Suprianto. Jadi yang bersangkutan ini, yang si Suprianto dengan si Rodi, pada saat setelah melakukan kegiatan pembunuhan, kan disuruh untuk pulang ke Lampung, diberi sanggup sama tersangka Olia. Setelah dibunuh, kemudian dibakar. Dengan bakar, kemudian digunakan juga dengan bensin dan korek api, KS. Adapun ketiganya adalah sama-sama melakukan perencanaan dan ikut turut serta membantu daripada proses pembunuhan terhadap korban yaitu almarhum saudara Edi Chandra ya, atau saudara Pupung dan anaknya yaitu Dana. Seperti yang telah disampaikan pada press release sebelumnya bahwasanya semua ini berencana dari curhatan saudara Aka, ya, saudara Aulia yang menyampaikan kepada mantan pembantunya yaitu saudara Karsini atau Tini ya, TM yang di belakang. Ya, saudara Aka curhat bahwa dia merasa kesulitan ya, masalah hutang, kaitannya dengan hutang di bank, kemudian suaminya tidak mengizinkan untuk menjual asetnya sehingga ada kekecewaan-kecewaan untuk berencana menghabisi suami dan anaknya. Kemudian saudara Karsini ini Tini ya, merasa prihatin dengan kondisi majikannya sehingga tergerak hatinya untuk membantu ya. Kemudian dia menghubungi suaminya yaitu saudara Rodi ya, RD ini yang di belakang yang di tengah. Kemudian saudara RD mencoba untuk membantu juga ya, kemudian merencanakan ya, untuk menghabisi dengan cara menyekap ya, yang diberikan alkohol kemudian dengan obat tidur. Nah ini disepakati antara AK, Rodi dan Alpa. Kemudian mereka juga lah ya, saudara AK, saudara Rodi yang membeli ya, peralatan-peralatan tersebut, baik itu kain yang berwarna kuning, kemudian alkohol, termasuk juga rencana untuk membakar. Itu juga dicetuskan ya oleh saudara Rodi dan saudara Alpat ini ya, bahkan saudara Alpat inilah yang memberikan ide-ide lain ya, bagaimana cara membakar, kemudian juga memberikan ide untuk membocorkan saluran bensin yang ada di mobil kalian